Ya, ganti seorang remaja di Kota Jambi menjadi korban keganasan geng motor di Kota Jambi, di kawasan Lorong Pipa, Bagan Pete, Alam Barajo. Atas kejadian itu, korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan terjatuh dari kendaraannya. LA 15 tahun menjadi korban penyerangan geng motor di Kota Jambi. Aksi tersebut terjadi di kawasan Lorong Pipa, Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Sabtu lalu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kronologis kejadian tersebut bermula saat korban yang akan pulang ke rumahnya bersama seorang rekannya, yang tiba-tiba datang segerombolan orang dengan 15 motor dan langsung melakukan penyerangan ke arah pemuda tersebut. Awalnya seunit sepeda motor menabrak dirinya hingga terjatuh dan meminta handphone korban. Korban pun mengaku dirinya tak membawa handphone sehingga para kelompok berandal tersebut langsung membabi buta, menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil dompet korban. Atas kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian siku tangan, paha kiri dan kanan, telapak kaki akibat terjatuh dari motor dan senjata tajam. Korban dewek menjalani luka jahitan dan saat itu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Erni Medika Jambi. Tadi kemarin malam jam 12. Kita lagi lewat itu lagi kita pulang. Itu pas nak lewat tuh nak Kemayang hari nasi itu. Nah, tiba rombong dua orang bawa motor lewat kan. Nah, waktu kami apa? Pas dari belakang bawa motor kami nian. Nah, pas kami nak putar nak tadi tunggurnya. Tunggur tuh cangking aja kami. Mana HP kau? Nggak ada bang kami bilang. Langsung di apa-apa. Motor pelaku berapa orang dan pelaku berapa orang sekitar? Kalau motor ada 15-20 motor, pelaku yang apa kami lebih dari 5 orang. Sementara itu, ibunda korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut kejadian tersebut karena sudah sangat meresahkan, apalagi para berandal tersebut tak segan-segan melukai korbannya. Ya, setidaknya kami minta dalam pihak ini memberi tindakan yang mana yang baiknya. Jadi, karena anak aku sudah cacat, yang bagusnya gimana, itu saya minta. Nah, kalau bisa secepat mungkin dapat si pelakunya, itu aja saya minta. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabarin.